Perkenalkan, nama saya Evi Maya Olwanita. Saat ini saya sebagai IPCN Rumah Sakit Ukrida. Oke, saya mulai bergabung di Rumah Sakit Ukrida itu di November tahun 2020. Saat itu Rumah Sakit Ukrida masih mengurus perizinan. Lalu kami buka di grand openingnya di tanggal 12 Desember 2020. Dan kami baru menerima pasien COVID pertama saat itu di tanggal 18 Desember 2020. Awalnya kami masih bingung karena saat itu kita belum tahu banget nih COVID itu kayak apa sih. Terus jumlah kami pun masih saat itu belum banyak. Dan tenaga-tenaga kesehatan yang memang sudah berpengalaman saat itu juga belum banyak. Salah satunya saya itu ditugaskan di Rumah Sakit Ukrida sebagai penanggung jawab shift awalnya, penanggung jawab shift rawat inap. Namun karena satu dan lain hal, kita dulu masih buka sedikit bed, kurang lebih masih ada di angka 25 kalau saya tidak salah. Saya diperbantukan dulu di IGD. Di IGD hanya beberapa hari, saat itu kita langsung ada peningkatan bed. Kita langsung ada di 100 bed, lalu saya dikembalikan ke penanggung jawab sih rawat inap. Merawat pasien COVID saat itu di awal-awal masih seperti momok ya, takut ketularan, takut banyaklah segala hal. Terus kita melihat pasien COVID yang sebenarnya kita bisa melihat jelas antara hidup dan mati orang itu seperti selembar kertas tipisnya. Sebagai nakes bingung, karena saat itu kita belum, karena pasien langsung banyak, langsung membludak dan jumlah kami pun saat itu masih terbatas. Lalu juga ada tambahan tenaga saat itu dari relawan-relawan pada berdatangan. Dan kami di situ juga harus membimbing relawan sambil menjaga pasien COVID. Bayangkan bagaimana kita harus membagi konsentrasi kita saat itu merawat pasien dan membimbing relawan. Lalu sempat terjadi penurunan sampai datang lagi gelombang Delta yang luar biasa. Itu kita dibuka bed 125 kalau saya tidak salah. Itu benar-benar suatu gelombang yang luar biasa saat COVID Delta. Banyak pasien yang saat itu membutuhkan oksigen. Banyak pasien yang saat itu membutuhkan ventilator. Namun di situ kami tidak bisa banyak berbuat banyak karena memang saat itu ventilator kita terbatas. Lalu di saat itu juga ada kejadian saat oksigen di seluruh Indonesia tidak ada. Itu kejadiannya di hari Minggu. Di saat kami bingung bagaimana cara menentukan bagaimana kita harus mensuplai oksigen. Namun tapi di siang harinya Tuhan kasih kita jawaban, oksigen itu ada. Kita tidak jadi, kebingungan kita terjawab. Lalu saat itu pasien Delta juga banyak yang membutuhkan ventilator. Ventilator kita terbatas juga. Bagaimana kita harus memprioritaskan mana yang harus menggunakan ventilator. Sehingga Rumah Sakit Ukrida membuka ruang HCU mini di ruang rawat inap saat itu. Dari yang awalnya hanya 4 bed, naik ke 8 bed, hingga ada 12 bed HCU yang ada di ruang rawat inap saat itu. Perasaan yang saya rasakan saat merawat pasien COVID saat itu yang pertama takut. Takut ketularan, takut nggak bisa ketemu anak di rumah dan keluarga di rumah. Karena saat itu banyak nakes-nakes yang diisolasi karena ketularan COVID. Banyak nakes-nakes yang memang dikhususkan untuk tidak pulang ke rumah. Dan banyak nakes juga yang dikucilkan oleh masyarakat karena kita dianggap membawa virus itu pulang ke rumah. Jadi saat itu ketika kita memutuskan untuk merawat pasien COVID, banyak ketakutan-ketakutan yang kami rasakan. Dan terutama juga saya yang saat itu saya masih punya anak kecil, anak saya saat itu yang satu masih bayi, yang satu masih balita. Jadi banyak ketakutan yang saya rasakan ketika saya harus merawat pasien COVID. Selain rasa sedih, rasa lelah, rasa takut yang kami rasakan saat itu, ada satu rasa lagi yang kami susah menggambarkan, rasa yang benar-benar membuat kami bisa kembali semangat di tengah-tengah kelelahan kami, di tengah-tengah ketakutan kami.
yaitu ketika kami dan nakes saat itu mengantarkan pasien kami pulang ke rumah dalam kondisi yang sehat, menyerahkan kembali pasien kami kepada keluarga mereka masing-masing, dan mereka tersenyum kepada kami, melambaikan tangan. Itu merupakan suatu rasa yang sangat bahagia yang sulit kami gambarkan, sehingga kami mampu merawat pasien dari awal 2020 hingga saat ini.